Yang terhormat Guru Hukum Bapak Dr. Rohidin Mesa, yang kami hormati Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Bengkulu, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Bengkulu, yang kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu, segenap pengurus BMA Bengkulu yang akan dikumpulkan, dan yang kami hormati juga seluruh panitia penyelenggara acara pengukuhan BMA Provinsi Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan semoga acara ini dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lawas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tahun 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini, kedua dan seterusnya sampai dengan kelima. Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2024-2029 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 7 Mei 2024, Gubernur Bengkulu Haji Rohidin Mesa cap ditandatangani. Lampiran keputusan Gubernur Bengkulu nomor .2E.269.B1. tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024. Susunan pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu masa bakti tahun 2024-2029. Pelindo 1. Gubernur Bengkulu. 2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. 3. Kapolda Provinsi Bengkulu. 4. Danrem 041 Gamas Bengkulu. 5. Kajati Provinsi Bengkulu. 6. Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu. 7. Dan Lana Bengkulu. 8. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Penasehat 1. Insinyur Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Supratman MH. 2. Brigjen TNI Purnawirawan Iskandar Amis. 3. Profesor Dr. Haji Rohimin MAD. 4. Profesor Dr. Haji Ridwan Murazi MACC. 5. Haja Dewi Koryati MSI. 6. Haji Mahyudin Sobri ST. 7. Nurdin Esta. 8. Profesor Dr. Herlambang SH MH. 9. Profesor Dr. Yohanes Sabri MPD. 7. Dr. Andes Haji Zulyadi Hasim. 11. Dr. Andes Hamka Sabri. Syamsul Bahrizah, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Dr. Andes Haji Khairuddin. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dr. Haima MPD. Wakil Ketua Bidang Litbang, Dr. Linda Silawati MPD. Sekretaris Endang Indra Purnama. Wakil Sekretaris 1. Ahmad Ahyan MPD. 2. Nurse Anggi Nopian Saputra SL. 3. Dr. Idam Hari. Bendahara Dr. Anda Haji Martin. Wakil Bendahara 1. Riswandi SEMAK. 2. Haja Nur Asya Ansyari SMMM. Bidang Organisasi, Koordinator Sis Rahman Esos. Anggota 1.
Trisna Anggraini SIPMM. 2. Elza S. Zarkandi SNMM. 3. Haji Baijuri Hosen. 4. Farida Mukhtar SPD MP. 5. Dr. Anda Haja Lela Nurjani. Bidang Hukum Adat dan Restorasi Justice. Koordinator Insinyur Rizal Syahrial. Anggota 1. Harmen Damburi SPD. 2. Fernando SPD. 3. Yakri Mahaka. 4. Alwi Dianto SEMT. Bidang Pelestarian dan Upacara Adat. Koordinator Abdullah Taib Tahir MPD. Anggota 1. Masita. 2. Henry Gustari. 3. Selwi Jidin. 4. Gesu Parno SSM. Bidang Pemberdayaan Perempuan. Koordinator Nurse Pauwilia Eskepman. Anggota 1. Wehelmi Ade Tarigan SHMM. 2. Dr. Anda Haji Nurhayati Ahyar. 3. Dr. Anda Haja Mariana MM. 4. Lisyanti Bahar SKM MPP. Bidang Litbang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Koordinator Muhardi Mbum. Anggota 1. Dr. Andes R.A.D. Hapri Wijaya. 2. Haji Abastari Esos. 3. Dr. Aceh Joyo MPD. 4. Adil Kurniawan SST. Gubernur Bengkulu Haji Ridin Mersyah cap di tanda tangan. Kepada yang terhormat Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Ridin Mersyah, disilakan untuk dapat mengukuhkan Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu tahun 2024-2029. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu tahun 2024-2029 oleh Gubernur Bengkulu. Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan kata-kata ucapan pengukuhan, saya perlu bertanya lebih dulu, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia untuk dikukuhkan? Bersedia. Baik, Bapak Ibu sekalian akan saya dikukuhkan sebagai pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Kamis 6 Juni 2024, saya Gubernur Bengkulu dengan ini resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu masa bakti 2024-2029 berdasarkan surat keputusan Gubernur Bengkulu nomor E.269 B1 tahun 2024 tertanggal 7 Mei 2024. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Gubernur Bengkulu memilih persyarat ucap di tanda tangan. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka dari Gubernur Bengkulu kepada Ketua PPA Provinsi Bengkulu.
Bila disilakan duduk kembali, dilanjutkan dengan foto bersama. Kita pandu, kita hitung 1, 2, 3. Kita ulangi kembali 1, 2, 3. Kemudian tangan di kepala, tangan di kepala. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, foto selesai. Sahabat Jam Jenang, demikian tadi pengukuhan pengurus Badan Musyawarah Tertib Provinsi Bengkulu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Rohim Mirsa, Gubernur Provinsi Bengkulu, para pengurus. PMA ini terdiri dari pengurus PMA dari 9 kabupaten dan 1 kota atau 10 kabupaten kota periode pengurusan 2024-2029. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Kita mendengar sambutan dan ketua PMA Provinsi Bengkulu. Maklumat ketua PMA Provinsi Bengkulu oleh Bapak Dr. Andes H.S. Effendi M.S. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang buat itu bersama-sama. Pertama sekali lagi kami syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita rasakan, yang kita lakukan pada saat ini, seluruhnya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan mudah-mudahan bila kita dalam pengukuhan ini mensyukuri, insya Allah apa yang disampaikan tadi jadi untuk mengawal, untuk memajukan, untuk menanam kembali akar-akar yang tercerabut dalam adat istiadat dan budaya di negeri ini, insya Allah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kecet orang Bengkulu dua tiga dulu, kalau ada kecet dan doa kalau ada maksud itu yang baik di dalam kita menjalankan tugas amanah itu, insya Allah akan disampaikan. Berarti kau tahu dulu. Kemudian mari kita selalu bersolawat kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah kepada kita, dan beliaulah nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita seluruh insyaallah kita berikan, karena beliau membawakan risalah agama ini. Kalau itu paham betul, tidak lain adalah untuk memperbaiki budaya adat istiadat yang jahiliyah yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Rohim Mirsa yang bergelar Rajo Agung, yang kami hormati seluruh pimpinan Forkopimda atau yang mewakili yang hadir pada hari ini, baik mewakili DPRD Provinsi Bengkulu, Kapolda, Kejati,
dan rel pengajaran agama kehakiman seluruhnya yang hadir yang kami hormati. Kemudian seluruh penasehat yang tadi sudah disebutkan, itulah orang yang balak-balaknya bicara orang ini, bukan balak atau yang negatif, tapi yang mudah-mudahan dapat mengawal badan musyawarah dan ke depan sebagai penasehat nih, alhamdulillah untuk kembali Iskandar Ramis, mantan gubernur Bengkulu dan tokoh yang kami Bengkulu berasal dari Kabupaten Cirebon, bupati atau yang mewakili yang hadir tadi kami sudah tahu beliau sudah menyatakan beberapa orang. Kemudian ketua badan musyawarah adat kota dan kabupaten yang sempat hadir karena jelas dari kaur dan dari kumpul-kumpul tidak ada hadir. Kemudian seluruh adik sanak kami, ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua ikatan keluarga etnis yang ada di Provinsi Bengkulu yang hadir pada hari ini, dan yang tidak pacak sebut saya satu-satu. Di situ ada juga senator kita Bang Ken yang hadir. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan bersama baik di pusat maupun di daerah itu akan menjadi pemikiran untuk pengembangan ke depan. Dan seluruh adik anak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, baik namo maupun golok, bapak ibu adik sanak yang saya hormati, di tengah-tengah kita di penasehat saya tengok, saya akan sebutkan kembali ada Pak Profesor Ridwan Nurazi, ada Pak Dirjen Iskandar Ramis, ada Pak Dirjen Pol Purnawirawan Pak Supratman, kemudian ada Pak Dr. Haji Ferry Ramli. Beliau ini bergelar Baginda Raja Sakti. Kemudian ada Pak Darmawan, ada Pak Hairil, ada Pak Antoni, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seluruhnya beliau ini penasehat Pak Mahyudin Zohri, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan depan betul-betul bisa berjalan di HP rel di Bengkulu dalam pengembangan menanamkan kembali adat istiadat dan nilai budaya. Jika kita mengiris sebuah rantai, iris lagimu itu di HP dulu. Kepada bapak ibu tuan-tuan yang sudah sampai ini, kami ucapkan selamat datang. Selamat datang ke negeri itu, namun ke negeri Bengkulu. Lebih datang buang akan menutup tak muda lain. Selamat kita mengembangkan Provinsi Bengkulu, negerinya tua berbudaya Melayu. Kalau kita sebut berbudaya Melayu, berarti ada beberapa filosofis yang perlu kita pahami bersama-sama. Mungkin saya akan memakai waktu sedikit agak lebih layak, karena ada beberapa hal yang kami dari BMA akan sampaikan kepada kita bersama. Secara filosofis memang ada berseni syarat, syarat berseni kepada kita. Artinya tali daripada adat itu adalah agama, agama Islam yang dianut oleh anak negeri Bengkulu dan Bengkulu. Namun pada saat ini sudah sangat heterogen. Tentunya di dalam penerapan adat istiadat tidak akan membedakan apakah itu etnis, apakah itu suku, apakah itu agama, bentuk orang dan sebagainya. Karena tentunya di dalam adat pemberlakuannya adalah sama. Kemudian ada filosofis berikutnya, bule air di Bengkulu, bule kato di Bengkulu. Itu kita harus sama-sama memahami.
bahwa di zaman yang katanya mendunia malah masih sedunia ini, diperlukan sekali bahwa toleransi dan apapun yang ditemukan masalah gedang ataupun kecil itu dapat kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Karena itulah di dalam adat istiadat lambangnya itu adalah cerano, pertanda bahwa kita duduk bersama dalam pegang pakai adat di negeri Bengkulu. Kemudian filosofis yang berikutnya, tidak ada air yang kotor yang tidak pacak di jenikan. Tidak ada pulau besi sekeras apapun dan bengkok tidak pacak diuruskan. Dan tidak ada pulau masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu memang sangat tergantung kepada kita dalam penyelesaiannya dengan musyawarah pemikiran yang ini. Apakah itu silang sengketa antar anak-anak di masyarakat adat, atau antar suku yang ada di provinsi Bengkulu, atau antar wilayah yang ada di provinsi Bengkulu. Kita baru ke depan bahwa ini bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Karena itulah nanti ada tayangan disampaikan bagaimana anak negeri Bengkulu berhimpun. Dalam historisnya belum pernah terjadi, saya cari di London, saya cari di British, belum pernah terjadi perselisihan atau perang antar etnis di negeri Bengkulu. Jadi itu yang harus kita contoh. Saya pikir ini harus tepuk tangan kita untuk itu. Kemudian tentunya dan hidup lalu tiap bertahun di dalam adat istiadat, di dalam hukum adat di negeri kita Nusantara, khususnya tentu di negeri Bengkulu ini, dalam penyelesaian masalah biasanya hukum adat itu bisa tuntas, spontan, cepat dan tentunya dapat diterima kedua pihak. Karena itulah harapan kita berbeda dengan hukum-hukum positif. Kalau hukum positif kadang-kadang selesai masalah tetapi timbul dendam kesumat. Tapi kalau kami di Bengkulu, kalau dulu Pak mantan Kapolda kita belagu misalnya dengan saya sekolah belakang rumah yang di luar desa. Kalau belagu itu diselesaikan oleh orang tua-tua kita dulu. Kalau ini namanya restorasi justice. Kalau itu diadap dapet cemparon tangan misalnya, maka diselesaikan dan kedua keluarga dan yang bersilang sengketa tadi menjadi suatu angkan yang kali. Itulah indahnya negeri kita di Bengkulu ini. Dan yang terakhir filosofis yang ingin saya ungkapkan, di dalam kita melakukan pembangunan secara umum, termasuk tentunya pembangunan adat istiadat budaya, tentu beres sama dipikul ringan sakit. Jangan sampai siapa yang lompek nyompaka, siapa yang meluduk nyolupo terkait dengan kawin. Ini jangan sampai terjadi. Karena itu saya yakin Nian, tadi Pak Bu sudah memberi amanah mengukuhkan Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu untuk periode 2023-2029. Beliau memberikan amanah untuk membangun, mengembangkan adat istiadat di Provinsi Bengkulu. Karena tugas dari Badan Musyawarah Adat bersama dengan seluruh komponen, baik itu sanggar, ikatan-ikatan, paguyuban-paguyuban, seluruhnya itu masyarakat adat di Bengkulu harus mengembangkan. Kita cari mutiara yang hilang, yang selama ini berhilang. Karena sudah hampir itu dapat dikatakan lost satu generasi di dalam penerapan adat istiadat dan budaya, sehingga sopan santun
rasul tepuk selero dan sebagainya hampir-hampir hilang, apalagi dengan mempergunakan teknologi gadget yang hampir saat ini saya diberi amanah untuk kedua kalinya memegang teguh badan musyawarah adat di provinsi. Sebelumnya dua periode di kota, rasanya sudah cukup pengalaman, banyak hal yang perlu kita lakukan bersama. Karena itu kepada Bapak Gubernur atau pemerintah provinsi Bengkulu, baik itu di level provinsi Bengkulu, instansi vertikal, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama, bantuan, atas fasilitasi yang diberikan kepada kami. Dan alhamdulillah, saat ini Badan Musyawarah Adat pada bulan Februari dulu sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur, Bapak Rudi Basar, sekretariat atau kantor sekretariat Badan Musyawarah Adat yang permanen di sebelah gedung daerah atau sebelah kiri gedung ini, untuk kita berkantor, untuk membuat rencana, untuk berunggu, untuk membicarakan macam mana pengembangan adat istiadat dan budaya di provinsi. Kemudian beliau, Pak Gubernur atau pemerintah sudah memberikan juga apakah itu kendaraan operasional atau fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk kemarin kita akhir tahun, di Desember akhir kemarin, melakukan musyawarah adat yang keempat di provinsi. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada pemerintah, dan kepada instansi vertikal yang terkait, karena selama ini kerjasamanya, harapan kami nanti kita akan lakukan lebih intens lagi karena permasalahan semakin kompleks. Bapak Ibu, adik sana yang kami hormati, Badan Musyawarah Adat ini berdiri dulu namanya lembaga adat yang ada di kelurahan, di dusun, di desa. Apakah itu namanya dusun atau desa kalau namanya ini, sampai ke level pasirah, sampai ke level provinsi, itu adalah lembaga. Tapi semenjak Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu habis karena dengan undang-undang itu tentang pemerintah desa habislah kelembagaan atau orang mata itu yang mengakibatkan secara de facto masih tetap berjalan. Menurut yang saya hormati, kadahlah kira-kira dengan topik kami di dalam apa yang saya sampaikan tadi, memang saya hormati karena memang saya ingin menyampaikan ini betapa menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan tiga nilai yang terjadi di masyarakat. Karena itu mari kita bersama-sama mengenai. Kalau ada masalah barang kecil orang semelah kita katakan pisau itu tidak rancang. Jadi jangan mentang-mentang media sosial kini sekedar perbaik, jadi jangan pulau kita lakukan itu. Ada filosofi seorang guru itu melah kita mematahkan ibarat dan menyelesaikan masalah itu, dia ibarat mematahkan pisau di dalam sarung. Kalaupun Pak pisau itu patah, ada berdarah tidak nampak dengan orang. Iko tidak ada dikit masalah yang kecil saja yang tidak perlu dipermasalahkan dan itu dipindahkan. Yang kadang-kadang mengganggu keseimbangan, ketertiban mental umat, baik itu beragama, baik itu antar suku, antar masyarakat adat yang ada di Tuan Raja Agung, Bapak Pemimpin Besar, bersama seluruh Korpinda, Bapak Ibu, Adik Sana, seluruhnya yang kami hormati. Naik Bendi ke pintu baju. Pade. Cakep. Kalau lah mau ada ini maju di negeri ini, mari kita bersama-sama bergandengan. Jadi ini
yang harus kita lakukan bersama. Kemudian dari beberapa program yang dilakukan BMA untuk latihan tidak bisa BMA sendiri, saya sendiri dari dalam jika menjadi tampilan, saya menyampaikan untuk mohon maaf 10 jari dengan 9 yang kepala. Kalau ada yang menganggap tolonglah kami dimaafkan, karena tidak ada gantung yang dalam, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Tapi retak negatif itu menandakan dari jari berbuah. Salah pula menandakan itu manusia biasa. Mari sama-sama kita berpasta mikul khairah. Mohon maaf lahir batin. Binda hitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, demikian tadi sambutan dari demikian maklumat Ketua BMA Provinsi Bengkulu. Selanjutnya tetap Kita semido bersama.